Aktivitas Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta masih menunjukkan kegempaan maupun guguran lava yang cukup tinggi. Sejak pukul 12 dini hari sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Barat, secara visual Gunung Merapi teramati jelas hingga berkabut. Asap kawah teramati dengan intensitas sedang hingga tinggi, mencapai 25 meter di atas puncak kawah. Gunung Merapi juga mengalami kegempaan guguran sebanyak 35 kali serta 2 kali guguran lava ke arah barat daya atau Kali Bebeng. Dengan jarak luncur maksimum 1,5 km. Sementara itu, selama 24 jam pada Sabtu 31 Agustus 2024, Gunung Merapi mengalami kegempaan awan panas sebanyak 2 kali. Gempa guguran 180 kali, hybrid atau fase banyak 1 kali, dan tektonik jauh 3 kali. Pada periode ini, Gunung Merapi meluncurkan 26 kali guguran lava dengan jarak luncur maksimum 1,7 km ke arah barat daya, serta 1 kali awan panas guguran ke arah Kali Bebeng dengan jarak luncur 1,2 km. Hingga kini, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Masyarakat dihimbau untuk menjauhi daerah bahaya yang telah direkomendasikan.